Cara settingnya ya, ini pertama masuk ini IP-nya, IP-nya ini 192.168.601. Ini loginnya, ini admin. Terus masuk ke pengaturan. Pengaturan WiFi, terus yang di sini pengaturan lain. Nah, ini tinggal dipilih yang di sini ya. Ini mau satu nyampe ada 13, salah satunya aja yang paling bagus yang 6 ini atau 11. Seperti itu ya.